masa. Kadang-kadang saya tak ada masa. Tengok budak kecil ni. Yes! Wow! Hi guys, welcome back to my YouTube channel Suzy Live di sini. Apa khabar kamu semua yang menonton video saya hari ini? Saya mendoakan anda yang menonton video saya ini diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah ya. Terima kasih kepada anda yang telah menonton video saya, yang support video saya sebelum-sebelum ini. Terima kasih di atas komen-komen yang diberikan. Terima kasih banyak-banyak. Jika saya tak membalas atau saya tak reply, tapi saya baca ya, mesej. Kadang-kadang saya tak ada masa. Tengok budak kecil ni. Tengok budak ni pengacau guys. So you guys, look at. So bagi siapa-siapa yang baru datang ke channel saya, selamat datang ke channel saya. Dan jangan lupa ya, bantu saya tekan subscribe dan juga dapatkan full notification video saya seterusnya. Maaf guys, hari ni saya tak buat konten masak ya. Kita nak unboxing, you guys akan nampak saya punya thumbnail saya. Kita akan unboxing barang yang saya order. Tiga barang ni tadi datang serentak ya guys. Saya order dari Shopee. Nanti ketiga-tiga barang ni saya akan letak dekat link description ya. You guys boleh tengok dekat bawah nanti ya guys. So tadi saya pun ada single juga dekat Mr. DIY. Saya ada beli balang, nanti you guys tengok ya. So kita nak start unboxing. Yeay! Kena hang. Okay, barang pertama yang kita nak unboxing kotak ni ya. Ini keperluan barang dapur saya ya guys. As you can see, saya sekarang ni tengah meriah-riahkan saya punya dapur tu ya. Gitu. Abang tu dah dia sekejap. Okay. Oh, dia kan bergambar. Okay, adik dia. Okay, good girl. Okay, barang pertama yang dulu dah sampai dulu. So, sebelum kita buka ni, tadi saya ada pergi isi DIY ya. Saya beli dua balang ni untuk letak cookies guys. Dia boleh letak glass jar. Ni jenis sampel kaca tau. Mr. DIY ya. Ini saya baru nampak tadi. Sebelum ni saya tak pernah nampak diorang jual ni. Biasanya orang jual botol kecil, tapi yang ni besar ya. Okay, yang ni besar. Saya tak tahu saiz dia berapa ni, tapi dia memang ada. Tadi ada yang jenis pendek, yang ni jenis yang panjang ya guys. Tu kat mana? Mungkin labuh dia sayang. Okay. Yang ni tadi saya beli RM7.50. Jadi saya beli 2 balang. Saya beli 2 balang macam ni. Nanti saya nak letak cookies ataupun Coco Crunch, tengok macam mana ya. Ini dia punya tudung. Okay, dia punya tudung ni plastik. Yang ni je yang berkaca ya. Saya macam ni. Barang seterusnya, kita nak buka kotak ni. So, barang seterusnya kotak ni. You guys dah tahu yang saya ada beli macam-macam container. Yang hari tu you guys nampak saya beli charge tu. Yang ini pun saya ada juga order container. Yang ni jenis yang plastik ya. Saya tak tahu plastik ataupun kaca. Tapi nanti saya akan letak dekat link. Okay guys. Inilah barang kita tu yang kita dah order. Okay, saya letak dekat sini. Dia punya gambar container tu. Ni nanti saya akan letak gula. Saya letak Milo. Saya letak Holic dalam ni. Saya letak cookies. Saya ada beli dua jenis. Satu yang tinggi dan satu lagi rendah. Dia punya baby container tu. Cantik sangat guys. Wah. Nampak tak? Guys, kita ada order 1-2. Yang ni jenis yang saiz besar eh. Nanti saya dah letak dekat dia punya saiz dekat sini. Jadi kita tengok. Tengok dia punya besar macam ni. Dan dia punya tutup macam ni. Dia kedap udara eh. Ini multi-purpose container polystyrene. Dia polystyrene guys. You guys boleh nampak dekat sini. Okay, nampak tak? Dia punya tudung ni pun kedap udara ya. Ini dia punya brand ni Lava. Lava punya brand. You guys boleh nampak dia punya Lava ni. Lava container. Betul kan? So saya ada dua order besar. Dua ni tinggi sikit daripada yang ni. Kecil. Dia nampak biasa dia guys. Ni dia punya baby lah. So ini nanti saya akan letak gula ya. Order 4. Seterusnya
Alright. Okay, next kita punya kapet kaki, alas kaki dekat dapur. Hari tu saya ada beli alas dekat Super Safe. So hari ni saya order online. So yang ni, ni sebenarnya lebih kalau saya letak saya lah. Saya letak dekat sini ya guys. Nanti guys tengok dekat link. So saya beli ni supaya dia nampak cantik dan dia nampak apa rasa matching lah itu bentuk L ya. So ni dah dia punya material, dia macam ala-ala carpet gitu. Ha, cantik guys. Nanti guys tengok saya pasang dekat mana ni nanti ya, dekat dapur ya. Ha, cantik sangat dia punya material ni. Dia cakap dekat sana kalau air tumpah kita dapat lap ya. Dia punya material ni lembut sangat. Ni dia punya yang panjang lah. Ini yang panjang punya. Yang pendek punya. Ni tempat kita nak masak lah. Alas kaki untuk masak. Kita ada order dari Indonesia ni guys. Saya order dari Indon. Sekejap ya. Yang ni lama sangat. Baru sampai. Saya rasa saya dah order 2 minggu. Baru sampai Sarawak. Barang ini. Sebab ni stiker. Sebab saya itu ada ganti saya punya dapur. Dia dah nampak saya punya video sebelum ni. Saya punya dapur yang berkaca tu dah pecah tau guys. Jadi saya tak dapat nak baiki lagi. Dia memang dah pecah berkecai. Sayang sangat, dia punya material pun bagus. Saya order floral ni. Yang saya order guys. Ni yang saya order. Ni besar dapur kita tu lah. Dia tengok ada penyek-penyek sikit lah guys. Sebab mungkin tu lah. Ni yang saya order. Betul lah tu. Okay, nanti saya letak dekat link. Dekat mana saya beli stiker untuk stop ni. Untuk dapur. Lepas kita masak tu. Jadi saya akan letak stiker ni nanti ya. So, kita nak cuci dulu balang-balang yang saya beli ni dulu. Nanti kita akan pasang semua. Dan tengoklah apa yang saya akan simpan nanti dekat balang-balang yang saya beli ni tadi-tadi ya guys. Kita nak pasang kita punya barang dulu. Okay guys, tadi saya dah cuci bersih-bersih stove saya ni. Saya dah lalap. Jadi kita nak pasang stiker ya. Saya menggunakan ni Klish kitchen cleaner ni, antibakterial. Jadi kita akan lekatkan stiker ni ya. Tapi sebelum tu kita kena lap dan bersihkan dulu nak air sabun lah. So dia dah bersih supaya minyak-minyak dia tak melekat ya dekat guys. Tu guys. So kita nak kena sukat dulu ni. Sama ada yang cukup ke tak. Last sekali guys, kita akan dryer. Okay guys, kita punya stiker stove kita dah pasang. Sorry lah, masih ada ketuk-ketuk ni. Saya tak pandai. Malumlah.
perempuan ni dia kurang kreatif sikit. Kalau bawa stiker ni, saya dah pasangkan saya punya stiker. You jangan risau ya, sebab ni dia jenis yang apa tu? Alis minyak dan juga air, jadi kita senang nak lap. Contohnya macam ni. Okay, nampak ni saya sembuh ya. Okay, kita lap pun senang. Gitu dia guys. So kita macam cantik gitu dia. Okay guys, kita punya charms ni. Boleh nak masuk a few moments later. Baiklah guys, kita nak susun-susun kita punya jars dan nampaknya kita dah di penghujung minit yang terakhir. Terima kasih bagi sesiapa yang dah menonton video saya dari mula hinggalah ke habis. Jangan lupa ya kawan-kawan yang baru datang ke channel saya, tekan tombol subscribe. Semoga video perkongsian ini memberi inspirasi dan manfaat kepada mak-mak seperti saya. Walaupun kecil pun dapur kita, kita tetap sayang ya guys. Kita jumpa lagi di next vlog. Bye bye.